Berita sukan. Cristiano Ronaldo menyumbat dua gol ketika Portugal kendalian Roberto Martinez membelasah Bosnia 5-0 pada aksi kelayakan Euro 2024 awal pagi tadi. Portugal menyisakan tempat kepusingan akhir di Jerman tahun depan selepas menang ke atas Slovakia minggu lalu. Meneruskan persembahan cemerlang mereka di bawah bimbingan jurulatih dari Spanyol itu dengan kemenangan ke-8 dalam 8 perlawanan sejak ketibaannya. Ronaldo menjaringkan gol ke-126 dan 127 bersama Portugal sekaligus melebarkan catatan rekod sebagai penjaring gol terbanyak sepanjang zaman di peringkat antarabangsa. Pemain Manchester United Bruno Fernandes menambah gol ketiga sebelum dua pemain Barcelona Joao Cancelo dan Joao Felix melengkapkan jaringan semuanya pada babak pertama. Bosnia diketuai penyerang veteran Edin Dzeko terdampar di tangga kelima dan sudah tersingkir daripada persaingan selepas Slovakia menewaskan Luzburg 1-0. Bosnia masih berbaki dua perlawanan dan tujuh mata di belakang pasukan tangga kedua Slovakia dalam kumpulan G dengan Portugal jauh di depan. Pasukan Martinez sudah menjaringkan 32 gol dan hanya dibolosi 2 gol meraih semua 24 mata maksimum setakat ini. Penyerang Anas Ronaldo 38 membuka tirai jaringan mursi sepakan penalti dan meledak masuk gol keduanya dengan penyudah mantap namun dikeluarkan oleh Martinez selepas 65 minit ketika dia masih mencari catatan hat-trick. Bekas penyerang Real Madrid itu juga berdepan penceroboh padang sejurus sebelum rehat namun pengawal berjaya menghalangnya. Fernandes dan Cancelo menyempurnakan jaringan dengan kekuatan dan ketepatan mengagumkan ketika benteng pertahanan tuan rumah bocor manakala Felix merembat masuk gol kelima.